Ya, pemirsa, aksi tawuran juga terjadi di Medan Sumatera Utara. Ya, dipicu aksi saling ejek, Senin kemarin dua kelompok pelajar yang tengah berkonvoi akhirnya saling serang. Diduga buntut saling ejek, dua kelompok pelajar di Medan terlibat tawuran di Jalan Selamat Riyadi. Mendapat serangan dari kelompok pelajar metodis, pelajar SMU Immanuel tidak tinggal diam. Para pelajar balik menyerang dengan lemparan batu dan pentungan kayu. Aksi diduga merupakan buntut dari konvoi kedua kelompok pelajar di Jalan Mongonsidi. Tawuran dua sekolah mereda setelah sejumlah petugas Samapta Polresta Medan melakukan pengamanan di lokasi. Lontong!